Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channelnya Maksimal Konveksi. Kali ini kita akan memperlihatkan beberapa hasil dari produksi kita, beberapa pesanan untuk minggu ini. Ini adalah pesanan untuk minggu ini, bisa dilihat. Yang pertama ini PSM Makassar Ewako 1915, warnanya biru navy. Yang ini gue PSM juga sama. Supporter PSM Jabodetabek, warnanya putih, ada kombinasi hitamnya. Ini juga PSM Ewako, cuman dia perbedaan dari sablonnya. 1915. Yang ini Labor Care. Ini gue PSM juga, dia warnanya hitam, tulisannya gue PSM. Ini untuk kaosnya, dia pakai yang katun 30S. Selanjutnya ada pesanan rompi bapak-bapak polisi dari Subdit Indak, sama jaket alma mater warnanya hijau army dari SMPN 256 Jakarta. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit tentang rompi ini aja ya. Ini udah dipasang rompi pesanan dari bapak kepolisian kita, bagian Subdit Indak. Bahannya ini mereka pilih pakai bahan drill. Oh iya, sebenarnya bahan drill sendiri ada beberapa jenis. Di antaranya ada 5 jenis. Yang pertama twill drill, yang kedua American drill, yang ketiga Japan drill, Hisofi drill, dan Castillo drill. Bahan drill sendiri punya karakteristik yang kuat. Dia serat kainnya itu diagonal seperti ini dan biasa digunakan untuk pakaian kemeja, jaket, rompi, dan lain-lain. Membahas sedikit dari yang sudah tadi saya sebutkan, ada 5 jenis bahan drill. Yang pertama itu twill drill atau biasa disebut twist drill. Dia seratnya lebih kecil dan biasanya dia repellent water atau tidak menembus air ya. Jadi biasanya dipakai untuk kegiatan outdoor, kayak jaket, kayak gitu ya. Yang kedua itu adalah American drill. American drill ini yang seperti dipakai di sini. Dia seratnya lebih besar daripada yang tadi twill drill, lebih kuat. Juga tetap walaupun kayak gitu tetap enak dipakai dan biasanya dipakai untuk rompi maupun alma mater yang tadi. Yang ketiga itu Japan drill. Japan drill itu biasanya lebih lembut kelebihannya itu lebih lembut. Dan yang keempat dan kelima itu biasanya dia nggak terlalu umum untuk di sini. Langsung aja kita ngejelasin tentang rompi ini. Rompi ini yang sudah saya bahas tadi, bahannya drill, American drill ya lebih tepatnya, warna hitam. Ada beberapa aplikasi di bawah ini, ada saku, satu di kiri dan di kanan, saku tempel. Lalu ini ada black sear, bisa dilepas. Kita pakai kancing cetet besi. Lalu sletingnya, ini sletingnya jenisnya coil. Oke, okay. Ditutup lagi. Oh, sebentar. Di dalam badannya juga pakai puring, jadi rapi. Di bagian dalam ada saku bobok. Oke, okay. Dan yang biasanya adalah seperti biasa ada bordir di dada kanan, dada kiri, dan di belakang. Di dada kanan ini tulisannya Subdit Indak, Sidik Sakti Indra Waspada.
Oke, warnanya putih, hitam, dan abu. Di sebelah kirinya fresh cream sus, warnanya sama. Oh, nggak ada itemnya di sini, hanya putih sama abu. Dan di bagian belakang, bisa dilihat besar tulisannya polisi, warnanya putih. Oke, sekian penjelasan dari kami kali ini untuk rompi polisi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.